Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala mu'adawna fi ummi fi darihi wa syu'batu tasi'atu wa sittun, cabang iman yang ke 69. Satru uyubil muslimin, yaitu menutup aib-aib orang muslim. Jadi kita berusaha untuk menutup aib-aib orang-orang muslim, jangan sampai kita buka. Insyaallah bila mana kita tutup, nanti kita pun akan ditutup aibnya. Haka Abu Ali al-Daqaq, telah menghikayatkan oleh Abu Ali al-Daqaq, anna imra'atan ja'at, bahwa ada bahwasanya seorang perempuan ja'at datang. Pernah ada seorang wanita datang ila Sayyidi Hatimi bini Ulwa al-Ulwana Ibn Alwana, bahwa seorang perempuan pernah datang kepada tuanku Abi Hatim bin Alwan Al-Asami qaddasallahu sirrah, semoga Allah mensucikan sirnya. Jadi ada seorang perempuan pernah datang kepada Syekh Hatim bin Alwan, tas'aluhu an mas'alatin, seorang perempuan datang kepada beliau bertanya tentang suatu masalah agama. Fattafaqa annahu kharaja min asautu ri'in. Fattafaqa, maka berbetulan, bersepakatan, annahu, oleh bahwasannya, kharajat minha, telah keluar dari perempuan itu, sauturiin, suara angin. Itu perempuan ingin bertanya kepada seorang ulama, Syekh Hatim Al-Afsam. Tiba-tiba lagi mau nanya, kentut. Itu perempuan kentut tiba-tiba. Mau nanya kentut rasanya gimana tuh? Malu. Fakhojalatil mar'atu, maka perempuan itu malu. Perempuan itu malu. Faqala Hatimun, lalu Hatim berkata, irfa'i sautaki, kata Hatim, irfa'i sautaki, keraskan suara engkau, keraskan suara engkau. Irfa, angkat, maksudnya kerasin. Ente tadi ngomong apa? Ente tadi ngomong apaan? Kerasin cuma, jangan pelan kayak begitu ngomong. Coba ente kerasin, ente ngomong apaan tadi? Dal kentutan nih. Sehatin tahu kalau orang itu kentut, ingin menutupi aib orang, ingin menutupi aib orang. Ente tadi ngomong apaan? Biar keras ngomongnya, pelan banget. Padahal kentut bukan suara. Sehatin pun tahu kalau itu kentut.
kan malu banyak orang kentut itu. Wa ara'a annahu asam, kata perempuan itu, aku melihat ya, aku melihat dia bahwasannya itu adalah ya, beliau itu tuli ya, wa ara'a, dan melihat ia hati ma'asam ya, ara'a ya, Hatim al-Asam memperlihatkan gitu. Wa aroha, dan saya Hatim memperlihatkan kepada perempuan itu annahu asamu gitu. Bahwasanya beliau itu tuli. Jadi memperlihatkan, saya Hatim memperlihatkan keadaannya kepada perempuan itu bahwasanya beliau itu tuli. Fasarratil mar'atu bizalika, lalu perempuan itu gembira dengan sebab demikian. Perempuan itu gembira, ternyata Hatim tuli. Jadi Syekh Hatim ini berhasil ya, berhasil menutupi aib perempuan itu. Waro'at, dan perempuan itu melihat ya, ya, berpendapat maksudnya annahu lam yasma'i sauta, bahwasannya Syekh Hatim tidak dengar suara. Fabizalika, maka oleh karena itu, maka dengan sebab demikian itu, sumia hadza syekhu bil asam, dinamailah syekh ini dengan al asam. Masyaallah. Jadi memang ulama ada yang kayak begitu ya, digelari dengan Al-Asam. Jadi kisahnya itu gara-gara beliau menutupi aib seorang perempuan yang kentut ketika ingin bertanya kepada beliau, menutupi aib seorang perempuan. Masya Allah. Dan dikisahkan sampai meninggal dunia Syekh Hatim tidak membuka, masya Allah, tidak membuka aib perempuan itu sampai beliau meninggal dunia. Ini kita usahakan begitu, aib kita jangan buka-buka aib orang. Wa'lam, tapi ada nanti beberapa yang boleh kita ungkap ya, bukan buka aib, supaya jangan sampai terjadi fitnah. Wa'lam, ketahui olehmu anna zikra masa wil ghairi li ghoradin so'i'in fisar ibi aysun la yumkinu tawasul ilaih illa bi'i yubahu fi khumsata asyara maudian. Ketahui oleh bahwasannya menyebutkan anna zikra, bahwa menyebutkan masa wil ghairi, kesalahan-kesalahan orang lain, ya, menyebutkan kesalahan orang ligorodin sohihin, karena tujuan yang sohih, tujuan yang benar. Jadi kita sebutin kejelekan orang karena tujuannya benar. Fis syar'i, dalam syariat, bihaisu, dengan sekira la yumkinu tawasulu ilaih, tidak mungkin sampai kepadanya illa bi, kecuali dengan dia, dengan cara itu disebutkan yubahu, itu dibolehkan fi khamsata asyara maudian, pada 15 tempat. Kama qala Ibnul Imadi, sebagaimana mengatakan akannya oleh Ibnul Imad. Ahadua, pertama, boleh kita sebutkan kesalahan-kesalahan orang ya. Yang pertama, al irsadu ila qaulin sahihin, memberi petunjuk kepada perkataan yang sahih. Contoh, kaan sami'tu wa'idan yaqulu qawlan munkaran, seperti bahwa aku telah mendengar seseorang berkata akan perkataan yang munkar. Aku telah mendengar si fulan ngomong begini, itu perkataannya munkar. Kita sebutin tuh dia tuh orangnya, boleh.
Ya sekarang kan di YouTube banyak kayak begitu. Karena munkar kita sebutin, itu munkar, enggak boleh kayak begitu. Boleh kita sebutin. Fayam bagi maka syogia antakulalah umbahu, engkau katakan baginya antakulta kada wa kada, engkau bicara begitu-begitu. Fadhalika ghairu munasibin, itu tidak ya sesuai baril amru kada, bahkan perkaranya demikian. Boleh tuh kayak begitu. Wasaniyah, yang kedua, nus'ul mustasyiri fin nikahi, memberikan nasihat oleh orang yang meminta nasihat fin nikah, dalam nikah. Ya, dalam nikah dia minta diberikan nasihat. Au fi ida'il amanati, atau di dalam ya memberi, menyampaikan amanah, au ghairi dzalika, atau lain demikian. Fa yajib, maka wajib alaika, atas engkau, au fi ida'il amanati, atau di dalam meninggalkan wada, au da'a, meninggalkan amanah, au ghairi dzalika, atau lain demikian. Fa yajib, maka wajib alaika, atas engkau, antukhbirahu, bahwa engkau beritakan kepadanya, bihaqiqatil hali, dengan hakikat keadaan, likaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu, apabila salah seorang di antara kamu minta nasihat ya, apabila salah seorang di antara kamu minta nasihat kepada saudaranya, falyansah lahu, maka hendaklah dia memberikan nasihat. Ya, beri nasihat. Lalu menyebutkan keaiban orang ketika beri nasihat itu dalam nikah. Ente nikah jangan kayak dia tuh, baru nikah sebulan udah ceria aja. Ini disebutin tuh keaiban orang. Mama ada tetangganya, dalam hal itu aja boleh. Fi ida'il amanati, dalam meninggalkan amanat, ente jangan kayak begitu ya, ini jangan sampai ente enggak amanah, jangan kayak dia tuh, sebutin tuh orangnya siapa tuh, kayak dia tuh enggak amanah, boleh kita sebutin aib seseorang buat contoh dia, sekedar itu aja boleh. Niatnya enggak apa-apa, enggak yang lain-lain, niatnya itu aja. Boleh. Sama anak kita, umpama anak kita pengen nikah. Ya, anak kita pengen nikah. Kalau nikah niatnya yang benar tong. Jangan nikah kayak si Sano tuh. Ya. Baru 2 bulan udah cerai aja. Apalah inilah macam-macam lah. Jangan kayak begitu ya. Sebutin aib orang. Nih kamu saya kasih amanah, biar amanah ya. Jangan kayak si fulan, dikasih amanah malah begitu. Enggak ada ya, amanahnya enggak ada, pandai terima kasihnya. Jangan kayak begitu ya. Sebutin tuh orangnya. Boleh. Aduh. Boleh begitu. Buat contoh. Lain tidak, ya yang lainnya enggak lah. Cuma nyebutin itu aja. Boleh. Kan kadang ada itu. Kita serahkan orang tapi kagak amanah. Selain ini kasih malah begitu. Coba deh dicek-cek ya. Ngebeles, beres nih. Boleh sebutin orang.
itu aja. Setelah itu enggak sebut-sebut ini orang yang begini, orang sial, ini yang begitu, orang yang begitu, enggak. Cuma yang bagian itu aja. Enggak usah enggak takut sebutin. Apalagi kalau dia umpama ada sesuatu yang enggak benar. Sebutin, jangan enggak enak. Bukan enggak enak. Kalau kita enggak nyebutin, nanti jadi enggak teratasi masalah. Sebutin apaan yang sudah dia lakukan. Nah, apalagi menyangkut perusahaan, menyangkut apa gitu ya. Macam-macam ini harus sebutin. Enggak usah takut. Seperti saya dizolimin umpama ini oh, kenapa ini oh. Nah, itu enggak apa-apa, enggak usah takut, enggak dosa, enggak sebutin. Asal itu aja, jangan kemana-mana. Emang dia orangnya begitu tuh, oh begini dua ini, enggak, jangan. Itu urusan dia. Masalah itu aja sebutin. Iya, pokok utamanya aja. Wasani suha. Nah, yang ketiga, zikrul alimil muh, ya, muhti'i litabi'in. Menyebutkan orang alim yang salah kepada pengikutnya. Menyebutkan orang alim yang tersalah kepada pengikutnya. Kita bilangin ya, kepada pengikutnya. Kama sebagaimana iza sa'alaka wa'idun an mas'alatin, apabila bertanya seseorang kepada engkau tentang satu masalah, faqala, maka ia berkata, syaikhi qala kada wa kada, guruku telah berkata begini begitu. Fatakulu syekhuka muti'un, maka engkau katakan guru ente salah. Ya, kita bilang begitu, guru ente salah. Wa min zalika, dan di antara demikian itu, qaul musannifina fi kutubihim, ada perkataan para penyusun kitab-kitab, dalam kitab-kitab mereka qala, berkata fulanun kada wa huwa ghalatun au khata'un au nahwa dzalika. Di dalam kitab-kitab mereka para ulama, ada ulama menulis begitu, si fulan ya demikian-demikian, mengatakan demikian-demikian, itu salah, ghalatun au khata', itu salah, au nahwa dzalika, au nahwa zalika, atau sumpama itu. Fahuwa jahisun, itu boleh. Sebut namanya di kitab itu, itu boleh. Kayak kemarin saya bikin kitab itu ya, cuma saya enggak sebut nama, masih enggak tega. Dan kalau saya sebut nama boleh tak? Ya. Bukhari udah beli belum? Udah ya. Masih enggak enak menyebut nama. Kok jangan disebut, disebut masih boleh itu. Lihat ini. Ya, kemarin ada orang, Pak, ini saya bilangin. Ada kitabnya boleh. Ada orang mengatakan nguburin, mungkin Bapak-bapak dengar kali. Ya. Dibilang nguburin lagi apa lahat, dibilang lahat itu digali di sininya, di bawah, dibilang ada seorang ya kiai, dibilang nguburin di yang namanya lahat di bawah. Nah ya, dibilang di bawahnya, bukan di dinding. Paham enggak Pak kira-kira Pak? Umpama nih, ini atas kubur ya. Ini bawah kubur nih.
Ini bawah kubur nih. Ya, ini bawah kubur segini nih. Ya, ini bawah kubur. Ini dinding ke atas. Ya, paham enggak? Sampai sini paham, Pak? Paham ya? Dia bilang yang namanya lahat di bawah, di sini. Ke sono. Di bawah. Dia bilang kayak begitu. Kalau kita lahat di mana, Pak? Biasanya di mana? Di pinggir, di dinding. Di dinding tembok kubur. Kata dia salah. Enggak ada kitabnya, belum enggak ngaji kayak gitu. Itu yang saya enggak terima. Kalau menurut penafsiran dia ya terserah, tapi sampai mengatakan itu salah, enggak ngaji, ini saya enggak terima. Kalau kata saya, ya orang tua kita, guru-guru kita udah benar yang namanya lahat di dinding di bawah. Digerongin di bawah. Bahkan bukan hanya benar di samping, kalau kata saya kurang dalam. Paham, Bapak? Ya, ya. Boleh nih, kalau saya sebutin namanya juga boleh. Tapi saya masih gak enak aja. Ada tuh, ya, kiai begitu nyebutin. Itu salah. Yang benar, yang seperti orang tua kita dulu, itu benar. Enggak salah, Pak. Akhirnya saya bikin kitab tuh. Ya. Ya, saya bikin kitab Al-Fahmu Shodiq saya namanya. Paham yang benar. Masyaallah. Habis kalau enggak begitu nanti ya, karena ya dia itu udah banyak pengikutnya dan banyak muridnya dan banyak orang yang udah percaya banget. Itu menjadi kasihan orang-orang yang ikut. Jadi salah ngikutin. Ini yang bahaya. Itu yang bahaya. Sampai-sampai saya dalam berpikir waktu itu sampai lama sekali ya. Dan hemat saya ini lamanya kenapa? Lamanya karena pengen mau benerin dia. Mau benerin, pengen cari pendapat yang kayak begitu. Sampai-sampai saya tarik-tarik pendapat Ibnu Rib'ah. Kata saya ini pendapat yang di bawah. Setelah saya teliti-teliti lagi, enggak. Beliau juga di samping. Subhanallah. Sampai saya cari-cari pendapat yang boleh. Ini karena salah paham aja tuh, sedikit aja. Karena waktu itu dia bacanya kitabnya ya Riyadul Badi'ah Simarul Yani'ah. Ya Simarul Yani'ah itu sangat beliau di situ sangat sedikit sekali menjelaskannya ya, dan itu adalah paham redaksi yang banyak digunakan oleh ahli lughah. Ya. Jadi memang sepertinya beliau kalau lughah kan begitu umum pakainya. Ya. Itu kita sebutin namanya sesungguhnya boleh. Tapi kalau saya masih belum bisa. Jadi saya enggak sebut namanya. Fulan aja saya bilang. Sakson bahasa saya, sakson aja. Artinya masih kita enggak tega, padahal disebut namanya masih beradab juga. Disebut namanya masih beradab. Jadi kalau ada yang kontra, ada kitabnya ya, gitu ya. Boleh. Sebutin boleh. Ini di zaman sekarang, Pak. Ya. Zaman sekarang kayak begini. Kita hati-hati kalau ngaji jangan sembarangan orang, bisa salah. Itu yang udah terkenal kayak begitu masih salah. Yang udah terkenal masih salah, yang orang yakin ilmunya banyak. Tapi masih kepleset. Jadi hati-hati kita cari guru. Makanya zaman sekarang nih orang yang dijadiin
ganjar di musola, di masjid, itu para penceramah sekarang. Kalau dulu bukan. Kalau dulu para penceramah, Pak, enggak disuruh ngajar di masjid. Khotib aja enggak disuruh. Dulu begitu. Para penceramah itu enggak disuruh ngajar di masjid, di musola, enggak. Ya. Enggak disuruh ngajar. Bahkan khotib aja enggak dikasih. Kalau sekarang enggak. Yang disuruh ngajar nih penceramah, jadi khotib penceramah. Itu saya rasakan sekali itu. Udah zamannya kayak begini, ya sama sih. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Jadi boleh kita sebutin namanya, masih boleh. Itu nama ulamanya kita sebutin, salah itu. Ditulis di kitab masih boleh. Bukan ghibah, bukan. Sampai sekarang enggak ngerti tarikan pendapatnya. Enggak kan, enggak denger. Enggak ada klarifikasi itu pakai video enggak. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya, itu jadinya fitnah, merusak. Bahkan di kampung rawa udah ada yang berubah, Bukhari. Kuburnya berubah. Ya memang sunat sih, tapi keyakinan ilmu enggak boleh salah. Ya. Jadi enggak apa-apa. Makanya saya tulis kayak begitu. Saya mau tulis nama masih enggak enak. Padahal boleh di sana. Si Pulan, makanya mau berantem aja gitu. Itu saya mengkaji itu, saking saya menghormati, saking saya mau membela, jangan sampai tujuannya adalah mencela, menghina, membuka air. Saya pikirin siang malam, kagak ketemu, hampir sepertinya saya kayaknya bodoh banget, sebegini aja kagak bisa. Apa iya bu? Ya Allah ya Rasulullah, saya pikir tuh sampai lama sekali. Niatnya apa? Mau benerin. Jangan sampai ya ada yang salah gitu. Mau benerin bahwasanya ada dua pendapat, enggak ketemu. Maksud saya untuk saya menghindari daripada mencela orang, menghina orang. Jadi sampai ketemu titik keputusan bahwasanya enggak ada ulama yang berpendapat, kitab yang berpendapat seperti itu, enggak ada. Ya. Jadi yang benar adalah ya, sebagaimana yang dipendapati oleh guru-guru kita dulu, yaitu di samping. Jangan berubah. Ya. Itu yang benar. Ya. Jadi kalau di samping, yang ketika tanahnya keras, namanya lahad. Ya. Kalau di tengah, ya ketika tanahnya gembur, namanya syak. Di tengah, tinggalin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi belum habis ya. Ya. In aradu bayana ghalatihi aw khata'ihi li alla yuqallada wa ila haramun. Jika mereka hendak menjelaskan salahnya atau ya kesalahannya supaya tidak diikuti. Jika lo enggak nyalah, enggak cari itu, enggak bermaksud itu, haramun, hukumnya haram. Itu aja, ngomong itu aja. Pokoknya mana-mana, stop. Udah, jangan mana-mana. Cukup.